Kali ini saya akan tunjukkan cara memasang karburator Supra 125. Pertama kita pasang klep skepnya. Yang ada lubangnya ini sebelah kiri. Nah, pas ini. Dan yang sini untuk setel ini, untuk setel stasioner. Ini ada lubangnya. Kita pasang. Jangan sampai terbalik. Terus kita pasang, kita putar. Terus out kabel cuk. Kita pasang juga. Terus kita pasang ke motornya. Jangan lupa fitur manifoldnya yang ada oringnya ini sebelah dalam. Ini yang ada noknya atas. Kita pasang tautnya untuk yang pendek sebelah kanan, yang panjang sebelah kiri. Kita paskan kabelnya. Terus kita kerasi pakai kunci, jangan salah satu dikerasi, biasa aja. Terus yang sebelahnya, kalau udah sudah kita kerasin sedikit. Nah, yang sebelah sini tapi kan biasa, kita kerasi lagi. Kita pasang kabel otomatisnya ini. Terus kita pasang selang angin-anginnya. Terus kita kerasi lagi baut manifold. Kita pasang yang ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.